Jadi dia tak sebut langsung. Sedangkan dalam kitab sebagai contoh Al-Imam An-Nasafi, Al-Aqaid An-Nasafiyah, kitab yang masyhur yang menjadi pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Awal-awal lagi Al-Imam An-Nasafi, awal-awal lagi dah sebut bahawa sumber ilmu itu, bahawa haqa'iqul asya, hakikat segala sesuatu itu adalah merupakan perkara yang wujud dan benar-benar ada. Khilafan lisusfastaiyah menyalahi pendirian ahli falsafah daripada kalangan sofastaiyah yang dipanggil sofism. Tak apa, saya tak nak sebut benda itu secara ini, cuma nak maklumkan sebenarnya lawan kepada ahli sunnah wal jamaah ialah falsafah. Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, ya, ini semua adalah aliran-aliran yang terpengaruh dengan falsafah. Oleh sebab itu, kalau kita betul-betul ahli sunnah wal jamaah, kena jadi pas lah. Itu sebenarnya. Kena jadi pas. Orang pas itu sebenarnya ahli sunnah wal jamaah. Kerana dia mengambil pendirian yang betul di dalam menolak pengaruh falsafah dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini sekularisme. Baik. Kemudian sudut yang kedua, sekularisme itu menyediakan suatu sistem-sistem yang menjadi alternatif kepada syariat Islam. Dari sudut ini jelas sekularisme itu adalah 100% bercanggah dengan Islam kerana ia cuba mengambil tempat agama dalam mengarah dan mengatur kehidupan manusia. Inil hukmu illa lillah. Allah menegaskan bahawa Allah itu dalam kita beriman dengannya bukan sahaja sebagai Tuhan yang disembah di dalam solat. Tetapi Tuhan yang menuntut supaya kita menyerahkan penentuan hukum kepadanya sahaja. Inil hukmu illa lillah, hanya sahaja menentukan hukum itu bagi Allah. Jadi Tuhan kita yang namanya Allah itu bukan semata-mata Tuhan yang menuntut kita menyembahnya di dalam sembahyang, tetapi menuntut supaya kita menunggalkannya di dalam menentukan hukum dan peraturan. Oleh sebab itu, fahaman sekularisme adalah fahaman yang jelas bercanggah dengan Islam, dan itu adalah pendirian Universiti Al-Azhar. Universiti Al-Azhar mengeluarkan fatwanya yang bernama Al-Bayan. Di dalam fatwanya dengan jelas mengatakan fahaman sekularisme bercanggah dengan Islam. Patut golongan ASYJ yang mendukung Ahli Sunnah wal Jamaah menyatakan kenyataan ini dan kebenaran ini kepada umat supaya orang sokong PAS lah ke? Supaya orang tahu perjuangan PAS perjuangan yang benar. Ini tidak, dia tak sebut langsung. Baik. Kemudian ajaran sekularisme itu bukan sahaja terbatas daripada aspek politik, tetapi ia seperti disebut di peringkat awal tadi menjauhkan manusia daripada Allah dengan mencabut segala konsep-konsep keagamaan. Cabut semua konsep-konsep keagamaan, sama ada di dalam ekonomi, di dalam sosial, dalam pendidikan, dalam moral dan dalam politik. Sehingga akhirnya manusia dalam pengalaman hidupnya tidak lagi merojok dan tidak lagi berpandu kepada Allah. Pakai logik aja. Al-Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar Al-Haythani ketika mereka itu membahaskan yang manakah yang lebih afdal, As-Safa atau Al-Marwah. Ulama bahas As-Safa atau Al-Marwah. Macam mana ulama bahas? Ulama bahas, kata Imam Ibn Hajar, yang lebih afdal ialah As-Safa. Tak, kata Imam Ibn Ramli, yang lebih afdal adalah Al-Marwah. Ni Safa dan Marwah, dua tempat di mana kita melakukan sa'i. Tengok macam mana cara berfikir seorang Muslim berpandu kepada syariat. Imam Ibn Hajar kata dah As-Safa, kerana Allah memulakan dalam Al-Quran Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Mula dengan Safa, maka tabi'
adalah lebih rendah kedudukannya daripada majmu. Safa kemudian diikuti oleh Marwah. Marwah tabi', Safa matbu. Maka tabi' dan matbu. Matbu lebih mulia. Ini berdasarkan nas Al-Quran. Kemudian Al-Imam Ramli kata, tidak, kata dia, berdasarkan kepada afdal, lebih afdal, iaitu Al-Marwah. Dan alasan mengatakan tabi' matbu' tidak cukup kuat, kata dia, dalam memahami nas. Maka dia kata Marwah. Mengapa pula Marwah? Kerana Marwah itu dilalui sebanyak 4 kali, Safa sebanyak 3 kali. Dan kemudian diberikan khususiat kepada Marwah, disitulah kita bertahallul, sedangkan bukan kepada Safa. Ini saya nak beritahu, ulama dan kaum muslimin dahulu berfikir berpandukan syariah. Kita hari ini berdasarkan logik. Logik ini daripada falsafah. Kita nak memperjuangkan Islam tapi menggunakan pendekatan sekular dalam berfikir. Ini kesan ghazul fikri, serangan fikir. Jadi akhirnya kita kebawa mai konsep Islam tanpa syariat. Atas alasan apa? Kita kata kita boleh menang di Putrajaya tanpa menekankan soal syariat dulu. Dari nas yang mana kita ambil? Lalu kita sebut maqasid syariah. Maqasid itu diikat oleh ulama kepada 3. Salah satunya, tidak boleh menyalahi nas yang qat'i. Tidak boleh menyalahi nas yang qat'i. Maka dalam hal ini, mana dia? Alasan kita daripada nas Al-Quran dan sunnah. Kalau kita lihat di dalam nas Al-Quran dan sunnah dan sirah Rasulullah SAW, Nabi bertegas di dalam soal memastikan syariat dipatuhi. Sebagai contoh, musyrikin Taif berjumpa dengan Rasulullah SAW, beritahu pada Nabi, kami sedia masuk Islam tapi jangan robohkan berhala yang ada di Taif, bagi kami menyembahnya selama setahun saja. Nabi kata tak boleh. Dah kalau macam tu, izinkan kami berzina. Nabi kata tak boleh. Dah kalau macam tu, izinkan kami minum arak. Berzina, minum arak. Ini saya tak ingat. Berzina, kemudian satu lagi, tak silap saya, minum arak. Nabi kata tidak boleh. Nabi kata. Jadi mereka menawarkan untuk masuk Islam dengan syarat Nabi membenarkan mereka untuk melakukan perkara yang ditegah oleh syariat. Nabi tidak membenarkan. Begitu juga pendirian ulama apabila Tsar, Raja Rusia, yang ketika itu dalam keadaan terdesak, dia berjumpa dengan Mufti Rusia. Dia kata, saya nak masuk Islam satu keluarga, tapi saya minta satu saja, benarkan kami minum arak. Mufti kata tak boleh. Tak boleh. Ini pendirian Islam. Kita tidak boleh merubah syariat. Tak boleh. Kerana syariat itu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam persoalan halal dan haram. Tidak diberi hak kepada manusia untuk dia merubahnya dalam perkara yang telah qat'i nasnya di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang sekarang pakai akal. Apa alasannya? Alasannya kita menang dulu, selepas kita menang di Putrajaya, kemudian kita laksanakan syariat. Ini akal. Kalau kita belajar dalam ilmu usuluddin, ulama bahas 2 kumpulan. Satu kumpulan kata mana yang lebih afdal, malaikatkah ataukah yang lebih afdal manusia. Golongan yang terpengaruh dengan falsafah mengatakan manusia lebih afdal, malaikat lebih afdal. Apa alasannya? Malaikat dicipta daripada nur. Nur merupakan zat atau unsur yang halus. Berbanding manusia dicipta dari tanah. Tanah ini adalah merupakan jirim yang kasar, jauhar yang kasar. Kata ulama, ini dalil berdasarkan kepada kanun falsafah, bukan berdasarkan syariat. Kalau berdasarkan syariat, Allah mengatakan supaya malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Apabila sujud kepada Nabi Adam, bermakna Adam AS lebih mulia daripada malaikat. Bermakna manusia lebih mulia daripada malaikat. Ini saya nak beritahu tarikh tafkir.
cara berfikir yang berdasarkan Islam. Tetapi apabila kita menolak cara berfikir berdasarkan Islam, kita mengambil pendekatan sekular dalam berfikir. Inilah jadinya pada hari ini kelang kabut dan haru biru. Jadi, sedangkan kelang kabut dan haru biru itu tidak mempunyai asas dari sudut syariat, tetapi berpunca daripada kelalaian kita waspada terhadap sekularisme itu. Kita keluar dari pintu hadapan meninggalkan sekularisme, kita masuk secara sembunyi-sembunyi dari pintu belakang. Apa ni? Kita mesti berjuang dan menolak sekularisme kakulim secara menyeluruh. Kerana Islam itu adalah agama yang sempurna. Nabi menegakkan Islam dan menegakkan tamadun yang besar hanya berdasarkan Islam. Tiada sebarang pengaruh daripada mana-mana fahaman dan idea. Islam itu sudah memadai. Bahkan panduan dan hidayahnya meluak-luak sehingga manusia tak sempat nak belajar habis. Ada satu tafsir, namanya tafsir At-Tabari. Dia digelar oleh ulama Ummu Tafasir, ibu segala tafsir. Mengapa digelar ibu segala tafsir? Tafsir itu sampai hari ini ada, mempunyai 1,000 jilid. 1,000 jilid. Bila dibawa tafsir itu kepada syarikat Al-Minhaj supaya syarikat ini menerbitkan tafsir ini, dia angkat tangan, serenda. Kalau tafsir 1,000 jilid, bila ditahqiq menjadi 2,000 jilid. Sebab tulisannya rapat-rapat. Jadi bila nak taip, kita kena jarangkan. Jadi 2,000 jilid. Bila 2,000 jilid, nak cetak berapa tahun pula nak selesai. Yang nak baca tak tahu. Tak sempat baca 1 jilid ke tidak, tak tahu. Akhir dia tengok tak relevan tafsir ni dicetak. Maka akhirnya, tafsir tu kekal dalam manuskrip. Yang ada hari ni mukhtasar, ringkasan dia. Tafsirnya 1,000 jilid. Ini baru satu tafsir. Nak menunjukkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW tu tak habis nak mengaji. Hidayah di dalamnya melimpah ruah. Bukan setakat nak bawa ke Putrajaya. Nak bawa ke Jannatul Firdausil A'la. Allah. Tiba-tiba kita pergi ambil cara berfikir sekular. Jadi ini melambangkan kecuaian kita dan ketidakwaspadaan. Bukan melambangkan kebijaksanaan kita. Tidak. Bukan. Oleh sebab itu, sekularisme ini bukan semata-mata terbatas dalam bidang siasat, tetapi juga dalam bidang pemikiran, cara berfikir. Begitu juga dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dalam bidang moral yang hari ini disebut sebagai moral sejagat. Moral yang tidak berdasarkan agama, yang dibawa oleh fahaman pluralisme dan fahaman liberalisme. Islam tidak menolak moral yang bersifat sejagat. Tidak. Tetapi Islam menegaskan bahawa moral yang bersifat sejagat itu tidak memadai. Manusia perlu dipandu kepada moral yang berdasarkan syariat. Dan ini yang membezakan umat Islam daripada yang lain dalam menyeru kepada yang ma'ruf dan menolakmu. Bukan. Hadza tamayyuz. Perbezaan ini yang membezakan umat Islam. Allah menyebut dalam Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tiga tersebut. Tersebut kuntum khaira ummatin, kamu adalah sebaik-baik umat. Dalam hadis menyebut ada 70 umat. Umat yang terbaik ialah umat Nabi kita SAW. Terbaik itu di mana? Ukhrijat linnas. Kerana kamu ini dicipta oleh Allah untuk membimbing manusia. Atas tiga dasar. Kita perhati. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Menyeru kepada yang ma'ruf. Al-ma'ruf di sini disebut dalam tafsir aqlan wa syar'an. Yang aqlan inilah yang dipanggil moral sejagat. Mana orang Hindu pun, kalau masa saya pergi ke India program dengan student, India ni telanggar kepala saya sebab saya rendah, dia tak perasan. Dia terlampau tinggi. Bila terlanggar, capak spek saya. Bukan main dia minta maaf. Dia orang Hindu, bukan orang Islam. Nah, tetapi dia tahu perbuatan itu tidak sopan. Maka dia meminta maaf. Ini yang dipanggil moral
sejagat. Walaupun dia tak pernah baca Quran, tak pernah baca hadis, tapi fitrahnya mengajar perkara ini tidak sopan. Begitulah dikiaskan dengan segala nilai-nilai kebaikan yang ada dalam semua bangsa. Islam tidak menolak, bahkan mengukuhkannya dengan moral yang berdasarkan syariat. Sebab itu disebut ta'muruna bil ma'ruf. Ma'ruf daripada perkataan uruf. Uruf maknanya perkara yang uruf, yang dikenali baik di kalangan manusia. Dan disebut lagi, bukan semata-mata ma'ruf urfan, ma'ruf syar'an. Bukan ma'ruf aqlan, ma'ruf syar'an. Maka Islam datang membawa kebaikan yang berdasarkan syariat. Yang melengkapkan kebaikan di kalangan manusia. Ini beza kita, tamayus kita. Kemudiannya, watanhauna 'anil munkar, dan menolak perkara yang mungkar. Rasuah. Sweden pun tolak rasuah, Singapura pun tolak rasuah, Amerika pun tolak rasuah. Tapi ini rasuah yang mereka tolak berdasarkan kepada urfan wa aqlan. Kita datang, Islam datang menolak berdasarkan syar'an. Menegaskan betul rasuah ini tak baik. Syarak membenarkan, memperakuinya. Dan syarak datang dengan yang lebih baik daripada itu, dengan suatu peraturan yang akan menghalang berulangnya rasuah. Di dunia barat, walaupun mereka itu menolak rasuah, tapi rasuah itu tetap wujud di kalangan mereka. Tetapi Islam datang membawa peringatan dan hukuman terhadap rasuah sehingga ke hari akhirat. Lu'inar rashi wal murtashi. Dilaknat, dengan arti katakan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menjadi min kaba'iriz zunub, dosa yang besar. Baik.